Tradisional banget, kental dengan nuansa budaya Nusantara. Asik ya. Yang bikin menarik adalah jajaran-jajaran pasar yang dijual dengan tema tradisional gitu. Seru banget. Yap. Nah, ini adalah wisata pasar Kebon Watu Gede di Desa Sidorejo Magelang, Jawa Tengah. Area ini sudah mulai jadi tempat wisata tematik sejak 6 bulan lalu. Ada sekitar 60 stan jajanan seperti soto, mangut, cenil, dan buntil. Desain pasar yang disebut juga papringan sengaja dibuat zaman lampau, lengkap dengan kostum tradisional untuk penjualnya. Nah, hari Minggu lalu tempat wisata ini diresmikan oleh Wakil Bupati Magelang Iwan Sutioso. Harapannya dengan konsep ini bisa melestarikan budaya dan menarik wisatawan lebih banyak lagi termasuk dari luar negeri.